Halo Pristubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Ada yang lagi gabut gak nih? Nih, coba tonton video ini. Ya mungkin bisa bikin kalian olahraga jantung dulu gitu. Berikut ini ada beberapa video ekstrim yang bisa bikin kalian tahan nafas saat menontonnya. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Bukannya bermain di skatepark, pria satu ini bersama teman-temannya justru menjadikan gedung yang sedang dibangun sebagai tempat untuk bermain skateboard. Memang sih, orang ini gak bener-bener ngelakuin skateboardnya di atas gedung, tapi aksinya berdiri sambil menaiki skateboard di bagian atas gedung cukup membuat siapa saja pasti mengalami sesak napas saat melihatnya. Wah, nggak lucu ah, main di gedung gitu, bahaya loh. Seorang pria bernama Alex Honnold melakukan aksi gila tanpa menggunakan alat pengaman yang sesuai standar. Pria ini nekat memanjat tebing El Capitan yang memiliki ketinggian hingga ribuan kaki. Tentunya, bukan perkara yang mudah. Selain bebatuan yang terbilang licin, hembusan angin juga bisa menjadi penghalang. Namun dengan santai dan sangat berhati-hati, Alex terlihat memanjat bebatuan tebing. To protect the integrity of his experience. To be able to move forward on this film. Even though we thought through every scenario carefully. Gak usah ditanya ya. Jika salah langkah, tentunya nyawa dirinya lah taruhannya. Mimin masih punya tanggungan sih, jadi kayaknya nggak cocok nih ngelakuin ini. Ya padahal alasan sebenarnya sih takut. Kalau kalian fobia sama ketinggian, Mimin saranin jangan nonton video ini ya. Karena di video ini memperlihatkan aksi berani seorang wanita cantik yang lompat dari sebuah tebing yang sangat tinggi. Tanpa menggunakan alat pengaman dan hanya bermodalkan pakaian dalam, dia berani lompat guys. Nih coba lihat. 1, 2, 3. Aduh, kok Mimin jadi malu sendiri ya? Itu cewek berani banget. Ya apalah Mimin, yang cuma remahan rengginang. Renyek dong. Hal yang menguji adrenalin sepertinya dianggap biasa dengan pria satu ini. Bukannya berolahraga di gym atau tempat nyaman lainnya, tanpa takut pria ini justru terlihat dengan santai melakukan workout di atas gedung yang sangat tinggi. Aduh, kalau Mimin yang gitu sehat apa enggak ya? Geger otak iya deh. Jika kalian sedang berkendara di atas jembatan yang satu ini, kira-kira berani nggak? Ya, dilihat dari kamera drone ini, ketinggian jembatan gantung yang berada di Cina ini bukan main-main loh. Jembatan ini diketahui berada di ketinggian 500-an meter dari atas Sungai Sidu. Saat kabut datang, mungkin kalian nggak bisa melihat dengan jelas di bawah dari jembatan ini. Tapi jika cuaca cerah, ya nggak perlu ditanya pemandangan apa saja yang bisa dilihat dari jembatan ini. Nggak perlu takut, jembatan ini belum ada apa-apanya sama jembatan Shirotol Mustaqim. Makin takut ya? Entah untuk menguji kemampuannya atau apa, seorang pria bersama teman-temannya terlihat cukup berani untuk merayap dinding sebuah gedung yang memiliki ketinggian cukup ekstrim. Tanpa berbekal alat pengaman, orang-orang ini terlihat cukup tenang memanjat, merayap hingga melompat dinding gedung yang tinggi. Aduh, Mimin lihat videonya aja ikut ngos-ngosan.
Kalau lagi berenang, rasanya kurang afdol ya kalau nggak main di wahana seluncuran airnya. Tapi kalau seluncuran ekstrim gini, masih mau main nggak? Masalahnya nggak cuma panjang dan meliuk-liuk gitu, tapi kalian juga harus meluncur vertikal ke bawah. Waduh, cari mati sama cari seneng tuh kayaknya beda tipis ya. Roller coaster emang dikenal sebagai wahana permainan yang cukup menguji adrenalin, karena kita diharuskan untuk berada di ketinggian yang cukup ekstrim. Bahkan juga harus melewati perlintasan yang meliuk-liuk kayak video ini nih. Padahal Mimin kan cuma nonton videonya ya, kok malah jadi mual ya? Walaupun bikin jantung deg-degan, tapi sepertinya masih ada saja orang yang rela bertaruh nyawa cuma buat dapat kepuasan semata. Kayak yang dilakukan wanita satu ini nih, yang dengan berani, ya walaupun masih ada rasa takut sih, nyicip permainan bungee jump ini. Walaupun sudah menggunakan alat pengaman, tapi yang namanya jatuh dari ketinggian pasti hal yang mengerikan. Belum lagi ketika si wanita ini harus turun naik gitu. Aduh, puyeng nih pala Mimin liatnya. Nggak hanya daratan aja yang bisa dijadikan tempat bermain, orang-orang ini juga asik bermain di atas langit. Nggak tanggung-tanggung, para skydiving ini justru terlihat sama sekali tidak merasa tertekan atau ketakutan, meski harus terjun dari atas ketinggian yang cukup ekstrim. Ada yang menari, bergaya tiduran, berbalik, dan masih banyak lagi nih. Jago juga dia. Kalau Mimin mimpi beginian aja rasanya pengen kebangun mulu ya, kaget-kagetan gitu.